Selamat siang guys. Ini di Embun Pagi Sleman Jogja. Ini hari ini kita mengupas tuntas tentang packing kotak kayu yang ada di Embun Pagi Sleman Jogja. Jadi ini gini untuk pembuatan packing kotak kayu awal. Ini kita menyiapkan bahan-bahan yang sudah ada. Ini kayu yang sudah dipotong-potong memanjang sesuai dengan pohon yang mau dikirim. Lanjut, ini yang mau kita kirim. Nah, ini durian musangking. Ini tinggi kurang lebih 3 meter. Ini musangking kaki 3 ini. Jadi ini kita ikutkan planter bag-nya. Lanjut, ini kita kemas dulu untuk planter bag asal media tanam kita ikutkan. Jadi ini cukup berat sekali, sekitar kurang lebih 50 kilo. Ya, ini kita mempersiapkan packing kotak kayunya ini. Ya, ini kita buat sedemikian rupa. Ini bantalan bawahnya ini menyesuaikan planter bag yang ada. Bantalannya ini. Ya, jadi ini kita membuat pola persegi panjang. Ini yang dibuat Pak D ini sebagai rangkaian yang atas atau bagian atas. Dan ini yang bawah untuk bantalan planter bag-nya. Seperti ini agar barang kuat, aman sampai alamat. Ya, ini kita buat persegi panjang sesuai dengan bentuk pohon yang akan kita kirim. Itu durian yang akan kita kirim.
dibalik. Ya, ini kita lanjut untuk membuat jari-jarinya. Jadi ini tetap kita sekat untuk menjaga tidak bengkok ke kanan atau ke kiri. Nanti untuk 3 meter ini paling tidak kita mengasih jari-jari 3. Minimal 3. Ya, jadi kita buat jari-jari itu di sekelilingnya, jadi sebagai sabuk pengaman untuk kotak itu sendiri. Jadi ini sabuknya 1, 2, nanti memutar ini juga, itu juga.